kalian semua. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit di channel Nas Artedia. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi penting dan art dari Nas Artedia. Miau. Sebenarnya Nit masih sedih karena ada pengunduran dari series Mechamato Movie. Baiklah, kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan daripada Nit membacot mulu. Langsung saja kita mulai. Check this out. Miau. Di pertanyaan yang pertama, kita ada pertanyaan dari Joshua Abilawa. Hashtag Nit tanya dong, apakah Laksamana Tarung menggunakan power spera untuk membuat sarung tempur Laksamana Tarung? Kemungkinan besar iya, karena rata-rata di series Boboiboy Galaxy ini setiap user atau setiap karakter hampir semua menggunakan power spera sebagai sumber kuasanya. Di pertanyaan berikutnya dari VZS, hashtag ditanya dong. 1. Kenapa Kaizo tidak membantu Boboiboy saat Boboiboy melawan Rataka di Boboiboy Movie 2? 2. Apakah ada fusion 3 kuasa sekaligus? Jadi, kemungkinan alasan Kaizo tidak membantu Boboiboy karena posisi Kaizo yang sangat jauh dari bumi. Yang sebelumnya emang kelihatan gitu Kaizo datang ke bumi setelah semua kejadiannya terjadi. Captain Kaizo udah kayak polisi India aja. Namun mungkin ini bisa kita maklumi karena Captain Kaizo sudah banyak menguras tenaga, karena pada saat peledakan markas Tapops, Kaizo berhasil menyelamatkan semua orang sebelum terjadinya ledakan untuk kuasa fusion 3 kuasa. Sebenarnya kalau menurut Nit itu mungkin nggak akan terjadi, tapi nggak tahu juga kenapa Nit sebut nggak akan terjadi. Berbeda dari fusion 2 kuasa, fusion 3 kuasa ini akan menyebabkan timbulnya atau terciptanya Boboiboy baru yang sangat banyak. Yang kalau menurut Nit, ini akan menjadi gimmick yang membosankan, karena padahal di setiap Boboiboy baru itu masih bisa diulik dan diekspos lebih dalam. Yang sebenarnya kita juga nggak tahu gitu, di nanti di movie ketiga Boboiboy akan mendapatkan kuasa baru seperti apa. Karena Boboiboy akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan fusion. Di pertanyaan berikutnya dari Guntur Animation, hashtag ditanya dong, kuasa gerak rakus itu apa? Kalau menyebut kuasa gerak rakus itu apa, Nit juga nggak tahu karena belum ada biodata lebih dari gerak rakus ini. Namun melihat dari power speranya yang kemungkinan akan berhubungan dengan robot, entah kuasa macam apa. Namun kalau kita melihat desain dari power speranya, itu adalah desain awal dari Mechamato series. Nit ada gambarnya, kita lihat saja perbandingannya. Cukup mirip bukan? Di pertanyaan berikutnya dari Angin, hashtag ditanya dong, Ocobot ditemukan oleh Adudu di planet mana? Kemungkinan Adudu menemukan Ocobot ini di planet Atata 3. Kok Nit yakin banget? Kenapa Adudu menemukan Ocobot itu di planet Atata 3? Jadi Adudu adalah penguntit atau pemulung di sisa-sisa barang buangan yang ada di planet Atata 3. Yang seperti kita tahu, Adudu juga menemukan prop di sisa-sisa pembuangan di planet Atata 3. Itu tidak menutup kemungkinan kalau Adudu juga menemukan Ocobot di tempat pembuangan itu. Namun melihat kondisi Ocobot di Boboiboy Movie 2 yang sebelumnya rusak setelah menyerap kuasa dari Rataka, yang bisa saja kemudian setelah kejadian itu dengan tidak sengaja Ocobot mendarat di planet Atata 3, atau lebih tepatnya di tempat pembuangan di planet Atata 3. Pertanyaan berikutnya dari Tempuran Madu, hashtag ditanya dong, Nit, rambutmu cantik gara-gara warna pink, tapi bajunya kurang cocok kalau bajunya kayak yang ada di Sakura School Simulator. Imut dan cantik banget pasti. Oh, makasih. Ini suka kehilangan hidung deh kalau dipuji-puji gini.
kanit ubah penampilan demi abs demi kalian juga. Di pertanyaan berikutnya dari Alessandragon Napitupulu, ini kayaknya yang komen dari Bang Sapulupulu di Upin Ipin. Hashtag ditanya dong, kenapa Bobo Boy tidak melakukan push up tahap 1? Jadi kalau kita merujuk mengenai informasi tentang push up, ini masih sangat minim. Kenapa Bobo Boy tidak melakukan push up di tahap 1? Kemungkinan ada syarat tertentu untuk melakukan fusion, yang dimana seperti syarat untuk menggunakan kuasa tahap 2 yang harus melengkapkan tahap pertamanya dulu. Kemungkinan fusion juga kalau untuk dilakukan itu harus masuk ke tahap 2 dulu, yang kemungkinan tahap 1 itu tidak bisa difusionkan. Di pertanyaan berikutnya dari Lang Supra 098, hashtag ditanya dong, Adudu punya kakak enggak atau ayah gitu, soalnya diperlihatkan ibunya doang. Jawab ya, di musim ketiga yang pada saat Adudu mencoba membuka brankas, Prob menjelaskan bahwa Adudu adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Itu menyatakan bahwa Adudu memiliki saudara yang kalau dilihat dari gambar satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau untuk ayahnya sih Nit kurang tahu, karena ya Prob juga gak menyinggung gitu tentang ayahnya Adudu. Tapi ibu-ibu ini adalah salah satu karakter yang sangat Nit suka, karena jarang banget gitu ada tokoh antagonis atau villain yang menggunakan make up sebagai senjatanya. Nit juga mau kasih tahu ke kalian, jangan suka nanyain hal yang emang gak ada jawabannya gitu. Kayak pertanyaan salah satu fans ini, yang namanya gak mau Nit sebutkan dengan inisial Dev Repano. Hashtag Nit tanya dong, satu siapa musuh Bobo Boy di Bobo Boy Movie 4? Mau tahu musuh Bobo Boy di Bobo Boy Movie 4 itu siapa? Namanya Markona, sejenis alien yang bentuknya tuh kayak Godzilla gitu. Kamu kira Nit ini datang dari masa depan apa? Yang dimana kita itu udah tahu movie Mekamato aja diundur-undur. Sekarang kamu nanyain movie-nya Bobo Boy yang keempat itu, movie ketiga aja belum dirilis sama Monster. Sekarang kamu nanya-nanyain Di pertanyaan berikutnya yang Nit samakan juga lah namanya BMRYT, hashtag Nit tanya dong, apakah kuasa elemental Bobo Boy bisa ke tahap 4? Aduh, ditanyain lagi Anjayani. Ya tau gak? Jadi, Bang Nat ambil alih dulu. Ya karena Nit lagi ngoceng-ngoceng gak jelas, sebaiknya kalian nonton video mengenai penjelasan tahap 4 Bobo Boy di segmen Nit Tanya Dong episode sebelumnya. Maaf ya teman-teman, Nitnya jadi marah-marah gitu. Kadang ya suka kesel gitu kalau ya dapat pertanyaan yang gak ngotak. Sekali lagi, Nit minta maaf ya. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali yang menarik yang pengen Nit ulas. Cuman karena durasi, Nit sudahi saja dulu. Bagi kalian yang ingin menanyakan sesuatu mengenai Bobo Boy, pertanyaan yang menarik ya, bukan pertanyaan yang ngaco, tulis di kolom komentar dengan hashtag Nit Tanya Dong. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, Nit mohon maaf karena pertanyaan yang banyak sekali masuk. Namun kemungkinan sebagian dari pertanyaan yang kali ini akan Nit masukkan di video berikutnya, karena pertanyaan di segmen sebelumnya yang menarik-menarik. Baiklah, terima kasih sebelumnya. See you next time again. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Sayonara, arigato, gozaimashita. Mata ni! Miau!